Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, marilah pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa atas karunia dan berkahnya kita semua dapat berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama nanti menyaksikan awal pembangunan rumah susun Kementerian Pekerjaan Umum di kawasan Rempoa ini. Saudara-saudara sekalian, hunian vertikal memang merupakan pilihan yang cukup tepat dan bijaksana. Apalagi di kota besar seperti Jakarta, di mana masalah tanahnya menjadi masalah yang sangat sulit untuk didapat dan mahal. Sehingga pembangunan rumah susun memang merupakan jawaban yang sangat tepat. Sebagaimana tadi dilaporkan, Kementerian PU ini sudah membangun sesuai dengan fungsinya, sudah membangun rumah susun lebih dari 200 windblock. Mungkin menurut catatan saya sekitar 240-an windblock rumah susun sewa yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan sebagian besar rusunawa tersebut dibangun oleh PU adalah bantuan kepada pemerintah daerah di dalam menangani permasalahan pemukiman di wilayahnya, khususnya dalam rangka menangani kawasan-kawasan kumuh perkotaan. Saudara-saudara sekalian, meningkatnya kebutuhan hunian vertikal di perkotaan menuntut Kementerian PU kian mengembangkan konsepsi penyelenggaraannya dari mulai perencanaan, pembangunan, pemanfaatannya, dan pengelolaan asetnya nanti. Dan setelah lebih dari 3 periode pemerintahan, yaitu mulai dari 2003 sampai nanti tahun 2014, baru kali ini Kementerian Pekerjaan Umum mempunyai kesempatan untuk membangun rumah susun Kementerian PU yang dibangun di atas tanah milik Kementerian PU sendiri dan membangun untuk dimanfaatkan oleh Kementerian PU di dalam memfasilitasi pekerjaan hunian bagi karyawan Kementerian PU yang membutuhkan. Jadi kalau kita sudah bangun 240-an rumah susun itu semua untuk orang lain, baru kali ini alhamdulillah kita bisa membangun rumah susun untuk diri sendiri. Jika dihitung perbandingan antara jumlah pegawai negeri sipil Kementerian PU saat ini yang membutuhkan hunian dengan unit rumah susun yang akan dibangun di Rempoa ini, maka jelas tidak akan memadai. Karena pembangunan ini baru merupakan awal dari pelayanan bagi PNS sekaligus sebagai pembinaan dan upaya mendorong peningkatan prestasi kerja bagi PNS Kementerian Pekerjaan Umum. Jadi jumlahnya kalau jadi dibandingkan dengan peminatnya itu pasti sangat kurang. Oleh sebab itu Pak Sekjen, tolong nanti di dalam pemakaiannya diatur betul-betul. Diatur siapa yang memang memerlukan. Dan rumah susun ini pasti tidak boleh ditempati selamanya bagi satu orang PNS. Jadi misalnya PNS yang baru, karena dia baru boleh menempati sampai berapa tahun. Kalau dia sudah mampu diharapkan pindah, dipakai oleh pegawai PNS yang baru misalnya seperti itu atau dengan pengaturan yang lain. Tapi intinya jangan sampai ini nanti dipakai sampai seumur hidup di sini. Kalau bisa diatur sedemikian rupa sehingga ada keadilannya. Bangunan rumah susun Kementerian PU ini dirancang untuk keamanan dan kenyamanan yang optimal
bagi penghuninya. Dengan demikian, untuk keberlanjutan pemanfaatnya tetap membutuhkan pengelolaan yang baik pula. Dengan seperti tadi yang disampaikan oleh saudara direktur permukiman, kita punya rumah susun satu saja, sekarang ini pengelolaannya kurang baik, akan lama-lama menjadi kumuh, kotor, itu tidak boleh terjadi pada rumah susun yang akan kita bangun. Dan saya juga meminta perhatian kita semua, terutama Pak Sekjen, kalau rumah susun yang hampir kumuh itu, mari kita lihat, kita perbaiki, kita kelola lebih baik, sehingga menjadi tidak kumuh kembali. Di sini kita dituntut untuk lebih profesional dalam mengelola aset negara. Di samping itu juga harus ditetapkan pengaturan dan administrasi penghuniannya serta kriteria penghuni yang memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas tinggal di rumah susun ini sehingga tidak menimbulkan permasalahan di belakang hari. Saudara-saudara sekalian, dengan dibangunnya rumah susun Kementerian PU pertama bagi PNS Kementerian Pekerjaan Umum ini hendaknya menjadi awal yang baik yang nantinya akan disusul dengan pembangunan rusun-rusun yang lain kalau ini memang dirasakan efektif. Kalau ini efektif dan bisa meningkatkan kinerja PU dan dijaga dengan baik, dikelola dengan baik, kalau ada kesempatan kita bisa bangun kembali karena memang kebutuhan kita itu jauh lebih banyak dari sekedar satu tower ini. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya akan meresmikan groundbreaking sebagai tanda dimulainya pembangunan rumah susun Kementerian PU. Dan tahun depan pada bulan yang sama, mudah-mudahan bangunan ini sudah dapat diresmikan pemanfaatannya. Saudara-saudara sekalian, sebelumnya saya kepada masyarakat tempat ingin menyampaikan terima kasih dan minta maaf bila nanti dalam pelaksanaannya kita mengganggu kehidupan masyarakat di sekitar sini. Sekali lagi atas kerelaan masyarakat di sekitar sini, atas nama pimpinan Kementerian PU, saya ucapkan terima kasih. Dan sekali lagi minta maaf, dan nanti ada gangguan-gangguan, mudah-mudahan kita usahakan gangguan itu tidak banyak. Tapi kalau terjadi, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya sudah terlihat dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Maka pemandangan pertama gedung ini saya resmikan. Semoga Tuhan memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga proses pembangunannya dapat lancar tanpa hambatan yang berarti. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian dimulailah sudah pembangunan rumah susun Kementerian Pekerjaan Umum yang berlokasi di Rengkoang.
Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena atas limpahan rahmat-Nya kita bisa berada di sini, telah memberikan sehat walafiat untuk meresmikan dan pemberian kunci kepada calon penghuni rumah susun sewa sederhana perempuan ini. Rumah susun ini memang cukup istimewa buat saya, karena pertama diperuntukkan bagi generasi muda. Yang kedua, kita resmikan pada saatnya kita memperingati puncak hari Habitat. Dan acara ini sebenarnya sudah sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan perumahan dan pemukiman dilaksanakan untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati dan atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Ini lebih membarisbawahi lagi masalah pentingnya habitat yang pada hari ini kita peringati. Saudara-saudara sekalian, pembangunan rumah susun sewa sederhana ini ada juga suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dari sekarang ke depan untuk mengurangi konsumsi pemanfaatan lahan. Karena lahan kita ini semakin hari semakin sempit kegiatannya karena masyarakatnya bertambah banyak. Oleh sebab itu pembangunan rumah bersusun akan kita dorong dari waktu ke waktu. Dan dengan adanya rumah susun ini juga diharapkan mengurangi kegemukan di tempat-tempat yang lain. Bayangkan orang ini bisa tadi ada 90 sekian dan 70 sekian kamar yang bisa dihuni di bangunan ini kalau itu kita buat di luar dengan sistem landed houses. Itu akan makan waktu, akan makan bahan yang cukup besar. Harapan saya dengan adanya asrama yang saya baik ini, tadi ada AC-nya, segala macam, tapi juga apa namanya, perlengkapannya juga cukup baik. Saya harapkan agar saudara-saudara para pegawai negeri yang masih muda ini bisa bekerja lebih baik, punya semangat yang jauh lebih tinggi dari kami-kami dulu. Apalagi alhamdulillah beberapa tahun terakhir ini, mungkin 5 tahun terakhir ini, selain asrama, fasilitas di kantor juga bertambah baik. Jadi sekarang kita kurang apa lagi, kantornya bagus, tempat tinggalnya untuk sebagian para pegawai negeri yang masih muda juga bagus, sehingga tidak ada alasan untuk kita semua tidak bekerja giat dan tidak berprestasi. Harapan berikutnya saya minta agar rumah susun ini dikelola dengan baik. Nanti harus ada apa namanya asosiasi penghuni. Jadi ini tetap harus rapi, terjaga dengan baik dan sebagainya. Dari 250 sekian rumah susun yang pernah kita bangun dan kemudian dimanfaatkan oleh berbagai pihak ini, diadakan semacam setiap tahun sekali diadakan penilaian rumah susun mana yang well maintain, yang terkelola dengan baik. Harapan saya rumah susun ini harus terkelola paling baik, dan karena rumah susun ini dibiayai dengan biaya yang mahal, saya minta dipelihara dengan baik agar awet dan tetap mengikuti kaidah-kaidah pengelolaan bangunan hijau atau green building. Demikian sambutan saya, akhirnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan rumah susun perempuan ini dengan resmi kita manfaatkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Mario Rama, dari Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Jadi perencanaan Rusunawa ini dimulai dari perencanaan unitnya. Dalam merencanakan unitnya, aspek arsitektur, struktur dan MA bersama-sama yang kita sebut sebagai perencanaan integral. Jadi bukan seperti biasanya arsitektur maju, strukturnya itu sama MA mengikuti. Dalam perencanaan ini bersama-sama sejak awal, sehingga bentuk unit itu atau dimensi unit itu yang mempertimbangkan efisiensi dari segi struktur dan juga bagaimana instalasinya itu bisa nanti mudah dirawat dan sangat menghindari adanya kebocoran. Kalau dari segi arsitektur, semua unit itu harus punya bukan langsung direct opening, jadi cahaya alam masuk semua dalam ruangan, ya. Jadi semua kamar itu bisa punya bukaan, lalu dimensi kamarnya tetap dimungkinkan masuk minimum tempat tidur dan lemari, dan juga sirkulasi dalam ruangannya itu sangat efisien, ya. Jadi satu garis masuk kamar, masuk dapur, masuk kamar satu lagi dan kamar mandi. Jadi itu dari segi arsitektur. Jadi unitnya itu ada dua, tipe 36 dan tipe 24. 24 itu untuk yang layang, 36 untuk berkeluarga. Dan di dalam mendesain koridor, maka untuk mendapatkan cahaya-cahaya dan ventilasi ke dalam koridor, karena ini dari luar koridor, maka tipe 24 itu terjadi adalah karena adanya ruang-ruang di dalam koridor itu, sehingga dia dari tipe 36 menjadi 24. Itu adalah konsep di dalam desain unit-unit khususnya. Tiap unit Rusunawa juga memiliki daerah servis, ya, untuk menjemur dan juga untuk meletakkan peralatan kebersihan dan juga sekaligus untuk nanti tempat outdoor unit AC, dan kita kasih teralis supaya jemuran itu tidak keluar tapi bisa terkontrol di dalam area servis tersebut, sehingga tidak memberikan kesan kumuh di dalam penampilan bangunan secara keseluruhan. Lalu dapur dan kamar mandi itu kita bikin berdekatan supaya ya secara rasanya disatukan, sehingga tidak ada pipa yang melayang di atas unit sebelah, tapi semua pipa itu berada di dalam unit masing-masing. Dengan demikian kamar mandinya juga kita naikkan lantainya, tempat pipa itu menuju kepada riser-riser. Itu konsep dari MA-nya. Sesuai dengan peraturan Menteri nomor 26 tahun 2008 tentang pencegahan kebakaran pada bangunan tinggi, dan karena bangunan ini lantainya sudah melewati, lantai teratas sudah melewati 20 meter, sesuai dengan Kepmen tersebut, bangunan ini harus dilengkapi dengan saf kebakaran. Jadi saf kebakaran itu terdiri atas tangga dan lift kebakaran yang akan dipakai oleh pemadam kebakaran, airman, untuk memadamkan api. Di dalam saf kebakaran itu terdapat smoke stop lobby, yang merupakan tempat yang dimana asap itu tidak bisa masuk karena tekanannya positif. Lalu landing valve-nya di situ, sehingga petugas kebakaran itu dengan air maksimum 38 meter dia memadamkan seluruh area di tiap lantai. Prikes ini mutunya sudah dapat kita jamin, karena itu melalui tes-tes quality control
dan quality assurance dapat dijaminlah. Kita tahu kan Indonesia ini adalah penuh kegempaan. Jadi bangunannya itu harus bisa resist gempa itu. Itu semua elemen-elemen pendukung gempa itu kita sudah coba di lab. Coba semua di lab dan hasilnya kalau tidak memuaskan kita harus perbaiki. Yang sekarang ini yang sudah di kita punya sekarang semua memuaskan melalui dekat-dekat itu. Oleh karena itu semua pihak kita anjurkan memakai aplikasi inilah. Dengan demikian percepatan pembangunan lebih cepat. Jadi ini rusun awal untuk